Kembali lagi bareng SAFC. Kita akan kemana teh? Ya, ke Polres Subang. Ke Polres Subang dalam rangka untuk serah terima kerjasama pemeliharaan anjing-anjing kinain Polres Subang. Jadi anjing-anjing kinain Polres Subang itu karena kita dari rekan kami akan merawatnya ya nanti ya. Untuk pemeliharaannya. Lalu kita akan ke nanti ini. Detasemen K9 yaitu untuk menemukan bahan peledak, operasi pelacak narkoba, dan operasi pengamanan. Anjing pelacak ini juga digunakan untuk tamu-tamu kenegaraan seperti kepala negara dan kepala pemerintahan. Biasanya detasemen ini akan dikerahkan ketika tamu negara tersebut hendak keluar dari pesawat dan menuju ke bandara. Setelah detasemen anjing pelacak atau K9 menyatakan clean and clear, maka tamu tersebut diperbolehkan keluar dari pesawat.